Tuan Haji Nasruddin bin Hasan Temerloh. Terima kasih Antri yang dipertua. Soalan saya nombor 8. Tuan Sri Yang Pertua, sebelum saya menjawab soalan, saya mengalu-alukan kedatangan guru-guru dan pelajar-pelajar dari SMK Sungai Chol. Terima kasih Yang Berhormat Temerloh atas soalan berkaitan dengan iCGPA. Tuan Sri Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, sistem purata nilai grade cumulative bersepatu atau iCGPA telah dirintis 5 buah universiti awam kohort pertama bermula sesi 2015-2016, iaitu UKM, UITM, UPM, UMK dan UMT, disusuli oleh 15 lagi UA menjadi semua universiti awam mulai sesi 2016-2017. Penggunaan iCGPA dapat menggambarkan pencapaian pelajar melalui 8 domain utama, iaitu pengetahuan, kemahiran praktikal, kemahiran dan tanggungjawab sosial, nilai sikap dan profesionalisme, kemahiran komunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran pengurusan maklumat dan kemahiran keusahawanan. Dengan terlaksana sistem ini, ia dapat membantu pelajar mengetahui pencapaian mereka dan memperbaiki pencapaian tersebut sebelum mereka bergraduat. Impak keseluruhan bagi pelaksanaan iCGPA masih belum dapat dikaji sehingga pelajar kohort pertama yang sekarang ini berada pada semester ketiga bergraduat pada tahun 2019. Walau bagaimanapun, pelaksanaan iCGPA ini telah memberi impak, maafkan saya, telah memberi kesan yang positif kepada pelajar seperti berikut. Yang pertama, pendedahan mengenai iCGPA membolehkan pelajar mengetahui kekuatan dan minat mereka dan seterusnya kecerundungan kejayaan masa hadapan. Yang kedua, sesawang iCGPA yang dipaparkan memberikan reflect pembelajaran sebenar pelajar pada setiap semester dan memberi gambaran keseluruhan kepada pelajar pada setiap hujung semester. Dan yang ketiga, membantu pelajar untuk memperbaiki kelemahan untuk semester seterusnya. Yang keempat, membantu pelajar untuk mengetahui tahap kemahiran dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi dan keyakinan diri dan melahirkan graduan berkualiti yang lebih menepati kehendak industri. Sehubungan ini, nilai-nilai murni seperti adab dan keilmuan boleh diukur melalui iCGPA, iaitu di dalam domain etika dan nilai. Peningkatan adab adalah berkaitan dengan adab berkomunikasi dengan baik, adab ditanggungjawab sosial, adab bekerja secara profesional, adab bekerja di dalam kumpulan, dan adab sebagai pemimpin. Oleh itu, sistem iCGPA dapat memupuk nilai adab dan keilmuan secara konsisten dan secara formatif dan secara langsung membantu pelajar untuk cemerlang dalam pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Masih ahli yang berhormat, sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawaban lisan berakhir. Usul Menteri di bawah peraturan mesyuarat 12.1. Terima kasih, Tuan.